sini nih albumnya, albumnya Jonghyun dan She Is itu. Dan langsung kita buka ya. Depannya ini ya, logo She Is ngetes sampai sekarang sebelum tahu ini artinya apaan. Langsung tahu gue. Nah, ini kayak stiker gitu, tempel di luar doang. Ada gambar Jonghyunnya baru nyadar sekarang. Dengan gambar Jonghyunnya. Tangannya, nah ini gambarnya kayak nyambung gitu ya guys ya. Nah ini tangannya, nah ini angka 1 first album. Nah, betul buka itu bagus kayaknya. Oke, langsung kita buka guys. Nah yang buat artis kemarin nggak dapat foto kartu, jadi gue foto anak albumnya dapat foto kartu. Jadi gue mengharapkan foto kartu dapat yang bagus. Foto kartu jawabin juga sih kan. Lagi nah, mau diapain coba perfect ya? Yang enggak. Oke, pasti kita terkejut. Oke, langsung kita buka ya guys. CD-nya dan CD ini ada huruf-hurufnya J, kalau fokus ya J O N K H Y U M. Jadi kayak ini maksudnya Jonghyun. Oke, langsung kita buka albumnya ya. Kita buka apa tuh bukunya. Bukannya ini lambung yang tadi juga, gue masih gak ngerti tau apa sih artinya yang lambung ini. Oke, langsung kita buka aja. Ini kayak talinya ya. Kayak talinya sepatu. Ini ada terus lagunya ada She Is, White T-shirt, Orbit, Moon, Aurora, Dress Up, Cocktail, Red, sama Sweater. Oke, ini ada kakinya Jonghyun sama buku-buku. Nah, ada foto pertama fotonya Jonghyun. Hijau-hijau, ini Powerpuff Girls banget ya. Nah, ini baju pink. Ini kayaknya bagus ya kalau robotnya pink gitu, enggak sih? Buat gue sih dia emang cocok aja rambutnya pink. Kalau gue rambutnya pink kayaknya ngakak lah. Ini keren-keren ya. Sangat-sangat cute kali. Ini kayak Taemin tau gak sih Taemin. Kayak Taemin gak sih kilas ya. Gue kayak Taemin. Kerennya Taemin. Oh ya, ini sama kiranya lirik lagunya Sis. Kemudian ini
kuning, sekarang ganti jadi yang baju kuning. Nah, ini paling keren fotonya kan, white t-shirt dari kelabunya. Bagus ya. Saat apa seninya kelihatan gitu loh. Sederhana karena sih fotonya. Ini makan selai, nggak pakai roti. Ini pakai baju jualnya. Yeah, foto kartunya jualan. Maaf kalau kameranya agak shaking gini. Karena gue ngerekamnya pakai HP, gue nggak punya kamera. Okay. Nah ini dia bikin kesempatan nih kayak pas behind the scenes. Emang yang ternyata kan jombin. Bener kangen jombin ini gini deh. Ya, bagus banget. Oke, terus ini iklan SM seperti biasa. Ini jenis musik. Oke, terus itu nonton ke foto booknya Orbit. Terus mainan langsung jongkinnya lagi. Gua akan salah banyak ya soalnya. Lagu Moon, kemudian ini yang pakai baju hijau. Nah ini baju hijau juga Powerpuff Girls ya. Ini Powerpuff Girls. Nah lirik Aurora, terus ini yang kayak di MV nya gitu, kayak lagi melihat sesuatu, something apapun itu. Nah ini jongkinnya lagi. Ini kayak pas behind the scenes ini. Ini kalau aku dress up. Kemudian ini aku hijau Rock for Power Puff Girls. Kayaknya huruf awalnya si is ya. Atau apa ya, gak tau deh. Kok gak bisa ngundur, koktail. Lirik lagunya lagi. Ini jongkin lagi. Ini kayak anak TK ya. Kayak anak TK bully gitu. Ini lirik lagu Red. Belakangnya kalau apa, kalau mana juga Red temennya. Boleh lagi ke yang tadi photoshootnya. Ini mau lirik shoot up foto ini kredit. Oke, jadi itu aja isi foto booth-nya. Ini ya kalau di giniin nih, nah ini gambarnya begini kalau di angin. Nah, dari itu semua isi albumnya. Gua harap kalian suka. Dan jadi itu semua isi albumnya. Gua harap kalian suka unboxing gue. Walaupun ya, gue tau hari kali ini unboxing gue ada kurang lama ya. Mungkin karena emosi gue feelingnya jongkok.